Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin saya baru menonton channel YouTube Perpustakaan Nasional ya, terkait pengukuhan Duta Baca Indonesia tahun 2001 sampai 2025. Nah, salah satu tokoh yang dipilih adalah Golagong. Saya ucapkan selamat untuk Golagong. Saya percaya beliau mampu dan bisa ya, karena reputasinya di dunia literasi itu cukup baik ya. Oke, saya sepakat alasannya ada tiga hal ya. Yang pertama adalah beliau seorang yang memberikan contoh langsung dalam dunia literasi ya. Selain kegiatan membaca, tentunya juga dalam hal menulis. Beliau sudah banyak menulis dan mempunyai karya hingga 125-an lebih mungkin hingga sekarang ya. Itu saya dari informasinya saya ambil dari YouTube ya, channel Perpustakaan Nasional. Kemudian yang kedua, saya setuju karena beliau adalah orang yang produktif dan berkomitmen dalam dunia literasi. Beliau mempunyai rumah dunia ya, yang di situ juga mengajarkan tentang kemampuan dalam hal menulis ya, hingga bisa menerbitkan karya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga saya setuju, dan karena beliau adalah orang yang mempunyai banyak jaringan juga ya, jaringan dalam dunia literasi, terutama TBM-TBM di seluruh Indonesia ya, dan ini adalah modal utama dalam dunia literasi kita ya, terutama memasyarakatkan kegemaran membaca pada masyarakat Indonesia seluruhnya. Oleh karena itu saya sepakat dan setuju banget ya, beliau ditunjuk sebagai Duta Baca Indonesia. Sekali lagi saya ucapkan selamat buat Golagong. Saya memang tidak kenal dengan beliau, tapi saya kenal karyanya ya. Mungkin itu saja celoteh singkat dari saya untuk penunjukan Duta Baca Indonesia tahun 2001 sampai 2005 ya. Sekali lagi saya ucapkan selamat buat Mas Golagong. Semoga sukses dan berjalan lancar untuk menggerakkan dunia literasi di Indonesia. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.